dia kaji. Bukan tak bagi kaji, benda ni kita kena kaji. Tapi kita kena kaji mengikut metodologi dia. Metodologi Nabi, Al-Quran, Al-Hadis, penjelasan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Tadi baru nak tengok buku ni macam surah Yasin. Soal jawab akidah muslimin. Baru kita nak tengok buku ni tadi. Sebelum ramai pakat main. Kita dah tengok dia bagi di sini sanad akidah dia. Sanad akidah dia sampai kepada Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia punya akidah dia. Daripada tok guru dia, tok guru dia ambil. Tok guru dia ambil pada sini. Mana ni? Kat mana tadi? Ya. Daripada tok guru dia, Syekh Al-Marhum Al-Allamah Al-Muhaddith. Al-Muhaddith Abdullah bin Al-Harari Al-Habashi. Okay. Sampai kepada okay, dan beliau meriwayatkan sampai daripada fulan 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 sampai kepada Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini sanad dia. Lepas tu dan benda ni yang last kali dia ambil pada guru dia lah. Cuma dia tak buah nama dia, dia buah kami riwayatkan dengan sanad yang bersambung. Kita ni nak kena tanya lah ni dalam sanad ni. Terjemah ataupun biodata setiap perawi-perawi dalam sanad dia ni. Sebab sanad ada panjang daripada sini sampai ke Mekah pun. Oi, panjang sanad aku. Susun-susun, lipat-lipat sampai ke Mekah. Nak abang kata panjang hanya dia punya sanad dia. Sanad panjang mana pun, ada seorang perawi hadis yang dhaif. Pemalsu ke? Boleh pakai sanad tu? Bahkan ulama-ulama hadis kalau cari hadis kalau boleh depa nak pendekkan sanad, depa tak mau bagi panjang. Pasal apa nak pendekkan sanad? Pasal apa? Ada beberapa sebab. Pertama sekali, sebab nak bagi dekatnya dengan Nabi. Sebab tu Imam Muslim yang ambil hadis daripada Bukhari, tak ada dalam satu sanad pun dia kata aku meriwayatkan daripada guruku Bukhari. Tak ada, tak ada. Mesti tak ada. Pasal apa? Pasal dia pergi cari kat Bukhari. Lepas tu dia pergi cari tok guru Bukhari. Jadi dia duduk sebaris dengan Imam Bukhari. Pasal apa dia buat macam ni? Pasal nak bagi dekat dengan Nabi. Lagi pendek sanad, lagi berkualiti. Lagi panjang sanad, lagi banyak masalah. Kerana seterusnya dia akan mendatangkan masalah yang kedua. Iaitu kebarangkalian untuk salah. Terdapat perawi-perawi yang lemah. Terdapat pemalsu-pemalsu hadis sanad. Lepas tu ni masalah akidah. Kalau akidah ni sanad dia kena sampai kat Nabi. Ya? Kenapa sanad sampai kat Abu Hasan Al-Ash'ari saja? Sedangkan kita berakidah, akidah kita yang dibawa akidah, akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, yang tu lagi lah. Yang tu saya nak ubuh apa, tak tahu, talam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi ikut akidah Syairah. Subhanallah. Yang tu lagi yang lawak. Saya pun tak tahulah. Depa ni ambil daripada mana? Cuma dia bawa lah perkataan-perkataan Syekh Tajuddin As-Subki, perkataan-perkataan Ibnu Hajar Al-Haythami. Kemudian dia ambil dia ambil lah. Dan ramai lagi lah. Termasuklah guru dia. Lepas tu dia masuk sekali dengan Syekh Daud Fatani, Syekh Al-Falimbangi, Syekh Muhaddis Yasin Al-Fadani. Ramai lagi. Dan ramai lagi dia tulis. Ha? Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dia dalam mukadimah ni pun dia tulis apa? Dia tulis dia la yukhadu. Dia bawa perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi. La yukhadu al-ilmu illa min afwahil ulama. Ilmu tidak, ilmu agama tidak boleh dipelajari kecuali dari mulut alim ulama. Jadi lah ni kita hadapi masalah yang macam ni lah. Semua orang mengaku dia ambil ilmu daripada ulama. Dia ni pun mengaku dia ambil ilmu daripada ulama. Saya pun mengaku saya ambil ilmu daripada ulama. Itu yang problem dia yang menyebabkan tuan-tuan dan puan sekalian semua dan masyarakat di luar sana confused. Hak mana satu ulama? Sebab itulah ni. Lah ni tinggallah. Tak payahlah Harari ke Ibn Baz ke, Albani ke, Ibn Uthaymin ke dan sebagainya, kita tengok yang lebih
senior daripada dia. Termasuk kita tengok lebih senior daripada Abul Hasan Al-Ash'ari. Awak, Imam Syafi'i tak, akidah dia tak betul? Akidah Imam Syafi'i salah. Pasti Imam Syafi'i senior daripada Abul Hasan Al-Ash'ari. Imam Syafi'i mati tahun berapa? Tahun 204. Lagi senior tuan-tuan Abul Hasan. Imam Abu Hanifah dia akidah, akidah apa? Dia akidah, akidah Syairah juga. Tak ada. Apatah lagi, kalau kita tanya, kalau kita tanya soalan yang sangat-sangat simple. Soalan sangat simple. Nabi dan para sahabat berakidah dengan akidah apa? Tolong jawab Asyad. Nabi berakidah dengan akidah apa? Akidah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadilah ni, kita tak payah bertengkar siapa-siapa. Dan ni jom, kita pergi ambil akidah yang Nabi SAW ajak dan didik kita bagaimana kita nak berakidah dengan akidah tersebut. Jadi bila kita sibukkan diri dengan ilmu-ilmu falsafah, ilmu-ilmu yang terbit daripada falsafah Yunan, Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'attilah ni semua ni, yang mana ulama-ulama dulu termasuk Imam Ahmad bin Hanbal di antara yang keras mengkritik pandangan-pandangan falsafah ni, sehingga kan dikarang kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Mu'attilah, kitab yang dikarang khusus untuk nak kritik, menolak pandangan-pandangan golongan zindiq dan juga golongan-golongan al-mu'attilah yang bangkit dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ni benda mudah saja berakidah, berakidah seperti mana akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. La haula wa quwwata illa billah. Banyak ni kalau kita nak cerita, tapi tak apalah. Kita cerita lain. Sambung kitab kita balik.